Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Amiruddin sedia lawan Azmin sekali lagi. Petaling jaya Amiruddin Syari sedia berdepan Azmin Ali sekali lagi jika Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor itu bertanding pada PRN. Pada PR15, Menteri Besar Selangor itu berjaya menumbangkan Azmin Ali di Parlimen Gombak dengan majoriti hampir 13,000 undi. Amiruddin yang juga adun Sungai Tua tidak gentar andai Azmin mahu bertanding di kawasan diwakilinya pada PRN. Tak tahu kalau dia hendak pergi ke Sungai Tua tiba-tiba dari Bukit Antarabangsa, kawasan Dun diwakili Azmin, dari bukit turun ke sungai. Saya tak pasti itu strategi dia, kita tak pernah bertemu untuk tujuan tersebut berbincang apatah lagi merancang. Terpulang kepada strategi masing-masing, apa-apa hal kita kena bersedia di segenap situasi dan keadaan, katanya menurut utusan Malaysia. Menurut akhbar itu, Azmin dikatakan tidak akan mempertahankan Dun Bukit Antarabangsa, sebaliknya dilapor akan bertanding di Hulu Kelang. Mengulas jika dicalonkan semula sebagai Menteri Besar, Amiruddin berkata sedia kembali menerajui kerajaan negeri. Kalau tanya secara peribadi selaku ahli parti, kita kena patuh dengan beberapa strategi dan perancangan yang bukan keputusan saya sendiri. Kalau tanya pendirian, saya prefer untuk kekal, tetapi pasti parti dan pimpinan akan membuat keputusan dan boleh mengadakan perbincangan demi kebaikan semua, katanya.